تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. كاو مسلمين رحمكم الله. Akhir-akhir ini kita melihat ada fenomena yang sangat menarik untuk kita cermati. Antara lain fenomena pendidikan yang di Tenggare sudah mengarah pada sesuatu yang kurang tepat, yaitu bagaimana proses pendidikan itu dikerjakan dengan seadanya, sehingga produk pendidikannya itu pun juga sulit untuk kita harapkan. Padahal ketika kita bicara pendidikan itu adalah bicara tentang pemanusiaan manusia. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi adalah bagaimana kita mendewasakan peserta didik, sehingga ketika seorang peserta didik dan komunitasnya itu dididik, dia akan menjadi orang yang terdidik, dan ciri orang yang terdidik itu adalah orang yang dewasa untuk bersikap, yang dalam bahasa Islam memiliki sikap bijak. Ada beberapa hal yang terkait dengan sikap bijak ini yang harus dicermati terkait dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Ada hadis lain yang mirip yang dinyatakan oleh Rasulullah, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah dengan kata-kata, "Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Semua anak atau bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena peran orang tua. Tidak ada kalimat anak itu menjadi Muslim karena orang tuanya. Karena itu para ulama menyatakan bahwa fitrah anak itu adalah muslim, berserah diri kepada Allah, dan pada saatnya akan menjadi orang yang menyimpang atau tidak, itu terkait dengan proses pendidikan. Dan keluarga itu menjadi madrasah pertama yang perannya adalah diperankan oleh kedua orang tuanya. Yang dari peran yang dimainkan oleh kedua orang tuanya itulah anak akan menjadi menyimpang atau tidak. Kalau orang tua mendidik dengan cara yang salah, anak bisa menyimpang dari fitrahnya. Sebaliknya, kalau orang tua itu mendidik dengan tepat, anak itu akan tetap dalam fitrahnya. Bahkan anak-anak yang punya kecenderungan untuk menyimpang dari fitrahnya, dengan peran pendidikan yang baik dan dua orang tuanya, anak itu akan kembali ke fitrah. Nah, sekarang ini peran pendidikan itu tidak hanya dimainkan oleh kedua orang tua, tapi juga oleh guru-guru di sekolah. Di sekolah guru itu mengambil peran orang tua untuk mendidik anak, agar anak itu tetap berjalan pada fitrahnya. Dan kalau anak itu sudah keluar dari fitrahnya, guru punya kewajiban untuk membalikkan anak itu untuk kembali pada fitrahnya, yaitu menjadi muslim yang benar. Dan salah satu ciri muslim yang benar itu adalah punya komitmen untuk bertauhid, untuk mengesakan Allah di dalam seluruh perilaku,
termasuk bertauhid di dalam berpikir. Fikrah seseorang itu harus ditata sedemikian rupa, cara berpikir orang itu harus ditata sedemikian rupa, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang bermuara pada konsep tauhid, dan pada akhirnya anak itu berperilaku dengan perilaku yang menandai tauhid dia kepada Allah. Dan itulah yang sering dikemukakan oleh para ulama. Kenapa nasihat yang pertama kali diberikan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya itu adalah la tusyrik billah. Jangan sampai engkau menjadi orang yang bersikap syirik. Karena Luqman sadar betul bahwa begitu anak itu sudah masuk dalam sebagian syirik, sulit untuk mengembalikan pada fitrahnya. Karena fitrah anak itu bertauhid, begitu dia sudah menikmati syirik, dia akan sulit dikembalikan kepada prinsip tauhid yang pernah menjadi bagian dari ciri berpikir dan bertindaknya. Dan pada saatnya orang tua akan menjadi sangat kesulitan untuk mendidik anak itu karena sikap syirik yang dimiliki oleh anak itu. Dan sikap syirik itu mengembang menjadi sikap dan perilaku yang bermuara pada keinginan untuk mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Pada akhirnya sekarang ini ada orang yang mempertuhankan kekuasaan, jabatan, uang, dan segala macam yang sebenarnya tidak layak dipertuhankan. Dan pada saatnya orang itu akan sulit dikembalikan untuk hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah kemudian kita harus sadar bahwa proses pendidikan itu harus kita coba untuk kita cermati. Jangan sampai ada sesuatu yang justru mengarahkan anak didik itu untuk bersikap syirik. Kebalikan, anak didik untuk bisa bersikap tauhid, dengan tauhid yang benar, insya Allah anak didik kita itu akan menjadi anak yang bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan orang yang bisa beribadah kepada Allah dengan benar, perilakunya pasti akan terbimbing oleh Allah, karena hidayah dan taufik Allah selalu ada pada dirinya. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Mari kita mulai dari diri kita untuk membangun sikap tauhid, termasuk pada para guru. Mari kita kembalikan peserta didik kita untuk menjadi orang-orang yang kembali pada fitrahnya, fitrah untuk bertauhid. Jangan sampai terjebak pada jebakan syirik yang mengakibatkan anak itu keluar dari fitrahnya, dan pada akhirnya dia akan cenderung berperilaku menyimpang, menyimpang dari kebenaran, dan sulit untuk dikembalikan kepada kebenaran yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.